ngikut aja. Ngikut. Iya, iya. Bang, ini masuk mall, Bang. Kok bingung banget kamu? Masuk mall biasanya. Biasanya kita di kafe, Bang. Ntar dulu. Ntar kamu masih tahu. Wih, ada expo ini apa, Bang? Expo, Bang. Tadi janjinya di mana? Tadi janjinya di Marvel, Bang. Udah ditelepon? Nah, ntar coba telepon dulu ya. Iya. Mana Mario? Halo. Halo, Mar. Di mana, Mar? Hah? Di belakang tulisan Civil Expo. Oh, ya udah tunggu situ ya. Kita ke sana ya. Oh iya. Aja aja. Di mana? Di mana? Di belakang situ, Bang. Bukan. Apa lagi? Ini Bapak dicariin, Bang. Si Junet bingung. Ini apa dia bingung? Salahnya dia sering keluar kota tadi kan. Dia kan baru datang dari luar pulau. Iya. Iya kan? Baru datang dari luar pulau, dia tanya, kok enggak biasa kok masuk di mall, kan biasanya di kafe. Dia enggak tahu. Eh. Bang, ini mau ngeliput jembatan, Bang. Bukan, aku kan di sini ikut andil. Ambil apa lu arsitek, Bang? Ya tipis-tipis lah, Bang. Ini proyek sama KME juga aku di jalan. Sama siapa? KME. KME. Iya. Wow. Ini rencananya dibangun di mana jembatan? Ini di apa namanya? Tambakoka. Mana Tambakoka? Tambakoka daerah mana? Daerah mana? Daerah dekat ini, Tambak Sari. Tambak Sari. Iya. Perlombaan ini ya? Iya. Perlombaan. Tingkat nasional atau? Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional? Iya. Berapa banyak yang ikut? Dilihat dari jembatannya, ini ada 8 peserta finalis. 8 peserta finalis? Iya. Dari mana aja? Saya nggak apa. Ini ada. Oh. Seluruh Indonesia enggak. Ya? Seluruh Indonesia. Oh. Jembatan semua? Mungkin ada iya. Yang lain. Kalau di sana ada yang lomba inovasi rumah susun. Oh, rumah susun ya di sana terus. Rumah lu kan rumah susun, Bang. Nah, iya, rumah susun Tambarjo. Bukan. Oh, bukan. Kos-kosan. Ya, Pak. Kita jalan-jalan ke panggung apa lihat? Boleh ke panggung dulu kita jalan-jalan. Ya. Lihat-lihat mungkin kemana? Luar. Kita kemana? Ke panggung depan. Panggung ada panggungnya? Ada itu tadi depan. Oh, gitu. Ke panggung kita berarti. Ayo. Oh, gitu. Mas, makasih ya. Iya. Oke, makasih. Sukses ya. Oh. Siap. Ayo, permisi. Ini ya, mau ke Gugun kita ya? Iya, Gugun. Kita mau ke tempat dulu. Nah, lagi ditemanin. Masih, lihat sini. Mana dulu? Kemana lu? Salah. Gak kesana. Sana toilet. Sana toilet. Wah, ini lo ikut LO nya kan? Ini LO nya no. Menuju ruangan Gugun. Gugun. Gugun berapa? Gugun Gol. Udah beberapa kali ya Gugun? Kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Saya lupa. Cukup sering juga sih. Lagi nyiapin apa ini, Mas? Lagi sibuk manggung-manggung aja kemana-mana. Untuk album? Kemarin kita baru rekam waktu di New York. Jadi nanti tinggal finishingnya aja. Oh, rencana ya, album ke berapa ini, Mas? 9. 9 rencananya? 9. Songo. Wali Songo ini, Bung. Songo. Ya, ada single. Ada juga yang masih single. Globo dikit ya dulu ya. Oh. Ini ada yang kurang satunya. Apa tuh? Om John mana Om John? Udah keluar. Enggak update. Om John siapa? Yang mana? Itu yang orang barat itu. Oh iya. Kan ada orang barat kan? Iya orang barat. Om John? Iya.
Udah enggak, udah enggak dia. Udah lama sih. Dalam. Berarti enggak ya, ini gantinya. Gantinya ini Mas Fajar. Mas Fajar yang namanya Mas Fajar. Wah, ya. Update lu bang gimana lu bang lu? Ya wajar lo om, saya kan dari pulau seberang. Diajak si Didin ini nge-host, berarti 2 bulan sudah baru. Album tentang apa sih man? Tentang ya biasa ya, aja cerita-cerita kehidupan sosial gitu. Apa kehidupan untuk malam sih. Ini aja yang ada yang pernah kita jalanin aja sehari-hari. Prosesnya seminggu itu untuk produser sendiri iyalah mana ada produser zaman sekarang. Tenang aja, kita ada duit kok. Ini kita ngapain kita mikirin produser lain yang di sini ada 3 kepala gitu pasti ada yang namanya apa debat-debat harusnya gimana, enaknya gimana, itu ada sih. Mungkin ada sesuatu rilis digital atau apa video itu. Ya enggak, Mas? Ya, baru itu yang aja. Sebenarnya kita termasuk orang-orang lama sih ya, orang-orang fisik yang kangen untuk rilis fisik. Cuma memang karena kita harus kompromi juga dengan sekarang digital ya kita akhirnya ya dua hal itu ada, fisik dan digital ada, tetap ada. Digital kita ada di iTunes juga. Kalau untuk video-video ini kita selalu update di YouTube. Sejauh ini ada masih ada beberapa tawaran dari ya kalau di Indonesia tour masih apa namanya? Kita kerjasama dengan sponsor gitu. Kemarin-kemarin ada beberapa tawaran. Tapi karena bentrok kita kira-kira pertengahan Juli nanti kita sekitar 3 minggu kita ada tour di Belanda, di Eropa. Industri musik sendiri di Indonesia, gimana itu? Bisa bisa baca Jawa? Bisa ajak bahasa Jawa, Bang. Ngomong lo, bojo menang ae. Menang ae kon iku. Kita orang-orang yang emang orang bergaul di industri bukan secara kerjaannya, tapi ini orang kita kan main musik. Maksud lo industri ini orang-orang mainstream kan? Orang-orang mainstream yang di industri dan kita udah berkutat di situ. Yang penting bagus aja. Kalau mainnya bagus, pasti dapat job terus. Tapi kita nggak bisa berusaha membuat lagu kita jadi lagu industri gitu loh. GBS lah ya mengawali atau menjadikan lebih ke tren yang dulu lagi gitu ya salah satunya. Tapi kita nggak bilang kita sebagai pionir di situ sih, enggak sih. Saya ngerasa juga banyak juga band-band yang lain, cuma ya siapa yang beruntung aja. Ada nggak di album ketiga ini ya kan untuk ya kerjasama dengan album 9 mas? Album 9. Ya ada pemain harmonika dari Amerika, tapi kita masih nego budget soalnya nggak murah. Kita nggak pernah mikirin klip karena di YouTube aja kita bikin. Karena bikin klip satu duit pasti ya itu besar. Terus TV mana yang memutar video klip sekarang? Namanya kayak YouTube, sosial media itu ya kita lebih banyak ke live aja. Tentang kekerasan terhadap anak, seks di bawah umur. Gimana sih mas? Ya, gue sih setuju sih kalau sampai ada hukum kebiri. Kemarin kan itu kan sebenarnya headline-nya kan pro kontra kebiri kan. Ya kalau menurut gua kalau orang-orang udah pada kehilangan akal sehat terus child abuse apalagi pemerkosaan gitu ya harus dikebiri. Itu yang membuat efek jera. Ya harus udah pokoknya udah kebanyakan juga 250 200 sekian juta penduduk dikurangin lah kalau bisa. Lewat jalan itu lagi. Ya, kalau menungguin. Kalau menurut gua juga mendingan dihukum mati aja sekalian yang gitu-gitu.
Kasih ya, sedikit lagu ya. Kenalin dulu ya, sedikit aja. Lagu apa nih? Lagu siapa? GPS. Kenalin lah. Kenalin sedikit aja, boleh ya. Ambilin kenal. Emang belum kenal. Ada nggak? Bisa. Oh, untuk lagu yang album. Album tag lah dia. Yang lagu baru lah. Yang baru ya. Oke, mainkan lu. Mainkan. Ya. Amin. Kita harus bener kan ini. Lagi kita. Kamu kayaknya enggak kerjamu setengah hati gini. Enggak, Bang. Enggak. Jangan gitu loh ya. Enggak. Hari ini sekarang atau tidak sama sekali membuat kepalan tangan jadi yang kita miliki.